Dewan Pimpinan Daerah DPD Korpri Kabupaten Minahasa menggelar musyawarah daerah Musda ke-10 bertempat di ruang sidang kantor Bupati Minahasa pada Senin tanggal 29 November 2021. Musda ke-10 Korpri Kabupaten Minahasa kali ini dalam rangka pemilihan ketua serta pengurus Korpri Kabupaten Minahasa periode 2021-2025. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Fritz Muntu, terpilih secara aklamasi oleh anggota menjadi Ketua Korpri Kabupaten Minahasa untuk masa bakti kepengurusan selama 5 tahun ke depan. Sekda Minahasa Fritz Muntu Esos usai terpilih langsung melakukan pembentukan pengurus Korpri Kabupaten Minahasa. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan dalam kepengurusan tidak membutuhkan struktur pengurus yang banyak karena menurutnya yang terpenting dalam kepengurusan ke depan adalah kinerja dari pengurus yang terbentuk. Lebih lanjut ujar Sekda, di era kekinian jajaran Korpri juga dituntut mempunyai tingkat produktivitas kerja yang tinggi khususnya dalam pelayanan masyarakat. Pasalnya saat ini masyarakat menuntut Korpri untuk bekerja lebih cepat dalam memberikan pelayanan publik. Usai terbentuk, kepengurusan DPD Korpri Kabupaten Minahasa tinggal menunggu SK dan pelantikan oleh DPW Korpri Sulawesi Utara. Streaming News, The TV.